Pemirsa, seperti janji kami di Insert Today kali ini, kita akan menghadirkan sebuah kisah viral dari seorang perempuan yang mencari sosok daripada ibu kandungnya atau ibu biologisnya. Sesudah terpisah selama puluhan tahun, tepatnya dari usia 5 tahun, ketika ia diadopsi, kemudian dia langsung saja terbang ke Belanda. Dan ini cukup viral karena memang sangat sulit untuk bisa menemukan sosok daripada ibu kandungnya tersebut. Iya, tadi saya juga sempat membaca surat yang dibuat oleh Ibu Widya sendiri. Nah, ini surat ini menjadi viral di mana dia masih mengingat masa-masa atau memori bersama dengan ibundanya, mulai dari masa susah sampai masa bahagianya. Tapi untuk lebih detailnya seperti apa berita ini menjadi viral, langsung saja ini dia untuk Anda. Sambil memegang potret masa kecilnya disertai sebuah surat bertajuk Surat untuk Ibu Kandungku, kisah wanita bernama Widya Stuti viral di lini masa. Perjuangan wanita asal Indonesia yang kini telah menjadi warga negara Belanda menggali potongan teka-teki tentang jati dirinya menghebohkan publik luas. Terutama saat rekan Widya Tazia Teresa membuat utas tentang kisah pilu sang sahabat yang selama puluhan tahun tersekap tanda tanya besar tentang siapa ibu biologisnya. Ya, siapa yang tak dirundung gelisah ketika asal-usul dan identitas diri sendiri berselubung misteri? Apalagi Widya telah diadopsi sejak usianya masih sangat belia, hanya potongan-potongan kecil kenangan yang ikut terbawa bersamanya. Seperti ketika Widya merasa dilahirkan di Yogyakarta karena mengingat orang tuanya bekerja di keraton dan pernah bersimpuh di hadapan Sultan. Begitu pula tentang ingatan yang menyisakan rasa trauma saat ia disuruh ikut bersama wanita asing dan tinggal di panti asuhan yang justru menjadi pertemuan terakhir Widya dengan ibunya. Dan saat masih berumur 5 tahun, tepatnya di bulan Agustus tahun 1979, Widya terbang ke negeri kincir angin. Seorang bocah polos harus beradaptasi dengan orang dengan latar budaya dan bahasa berbeda. Tinggal bersama orang tua angkatnya di Belanda, Widya kembali menginjakan kaki di negeri sendiri pada tahun 1991. Membawa satu tujuan, mencari siapa ibu biologisnya. Widya diarahkan oleh pengurus panti asuhan tempatnya pernah tinggal bertemu seorang wanita. Dan pertemuan Widya dengan sosok yang disebut ibu kandungnya terjadi di kota Kembang, Bandung. Di antara gang sempit, di dalam rumah sederhana, terjadilah interaksi Widya dengan wanita tersebut. Dari pertemuan itu, Widya justru dihantui keraguan tentang kebenaran informasi bahwa wanita itu adalah ibu biologisnya. Intuisi dan naluri membuat Widya sangsi, apalagi ketika ia tak merasakan koneksi seorang ibu dengan anak kandungnya. Ini pula yang dituangkan Widya saat bertukar cerita dengan Syahnas. Teman-teman Insert, kali ini kita akan berbincang dengan Widya Burma. Mungkin sudah banyak yang tahu mengenai viralnya cerita dari Bu Widya, tapi langsung aja kita penasaran gitu sebenarnya seperti apa kisah perjuangan dari Bu Widya. Langsung aja aku sapa ya. Hai Bu Widya. Hai. The funny thing is I already experienced something like that in 1991, yeah. But it felt really uncomfortable. Yeah, I saw the video. Because I didn't
nice her. And I always have doubted that he was actually my biological mother. But for example, if I do feel the connection, like my own piece of history, my own, because I do remember like flashes or parts, but it's hard to make it one story. Kehilangan potongan sejarah hidup, pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk dalam benak Widya, apalagi saat mencuat keraguan tentang keabsahan dokumen yang menjelaskan asal-usulnya. Salah satunya adalah surat kelahiran di mana Widya tercatat lahir di Jakarta. Sementara dalam ingatannya, tertanam bahwa ia lahir di Yogyakarta. Dan ketika menonton salah satu acara televisi di Belanda tentang adopsi dan perdagangan anak, muncul pula dugaan serupa terjadi padanya. I do have copies, but as I said, like in my tweets, I do have like paperwork of the adoption. But I remember that when I visited Indonesia in 1991. Saya belum bisa menyimpulkan itu proses itu karena itu kan sudah tahun 70-an ya. Saya kira. Ada etiket yang baik sebenarnya terjadi di situ, tetapi mungkin tidak menyadari bahwa ada juga diperhadapkan dengan aturan-aturan dan sebagainya. Jadi saya belum bisa menyimpulkan itu, ya, karena pada masa itu ya tahun 71, tahun 74 mungkin undang-undang belum mengatur tentang adopsi dan sebagainya. Apakah benar adanya indikasi perdagangan anak? Tentu perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Tapi satu yang pasti, Widya tak pernah patah arang untuk menemukan asal-usul hingga siapa ibu kandungnya. Setidaknya, 2 tahun terakhir sejak tahun 2018, Widya fokus menggali petunjuk sekecil apapun itu. Dan akhir tahun ini, Widya berencana kembali ke Indonesia. Okay. So, how long have you been investigating about your roots? How long have you been trying to find your real parents? Actively, I think now for 2 years. It's really hard to get information in a country which you don't know. So, and especially since I don't speak the language, I'm actually, because I was in Jakarta or in Indonesia last December. I'm actually planning to go again, probably at the end of the year. So would be November, December again. Jika dia mempunyai kesulitan untuk mendapatkan itu, untuk mencari jati dirinya, maka sebenarnya pemerintah harus hadir di situ. Negara harus hadir di situ, karena mendapatkan identitas, informasi menyangkut tentang diri anak, itu adalah merupakan hak yang sangat fundamental. Jalan terjal yang dilalui Widya untuk mengetahui asal-usul dan sang ibu kandung sedikit banyaknya bisa mengurangi rasa gundah. Dan jika kelak usahanya tak membuahkan hasil, setidaknya tak ada lagi penyesalan yang tersisa. Dan jika boleh berangan-angan, andai bertemu dengan ibu kandungnya, apa yang akan dilakukan Widya? Apa pesan yang ingin disampaikan wanita satu ini pada sosok wanita yang telah melahirkannya? I want to ask you, if you find the person who's responsible for everything that's been going on in your life, what would you do? I just probably want to know the answer of the question, you know, why? Widya, if the person that you're trying to find is watching this, what would you say to her? I would say, Ibu, please contact me. I don't blame you. I just want to know if you're okay, if you're healthy, if I can do something for you. And I'm really hoping that you're okay. Semoga pesan menyentuh seorang anak yang berpuluh-puluh tahun tak mengetahui siapa ibu biologisnya didengar oleh sang ibu. Ya,
Ya, semoga social media do your magic ya. Biasanya kan dengan begitu hal itu menjadi viral, mendapatkan exposure. Semoga apa yang dicari oleh Ibu Widya bisa terlaksana. Karena kita bisa melihat ya Fat ya, bahwa ternyata yang namanya bond atau hubungan darah antara seseorang dengan orang tuanya itu ternyata begitu kental sampai dengan puluhan tahun kemudian dia masih berusaha mencari sosok ibunya dan begitu emosional ketika membayangkan apa yang kira-kira akan dia katakan kalau bertemu dengan sosok itu untuk pertama kalinya. Ya, yang pastinya kita doakan yang terbaik ya. Jalannya semoga dilancarkan karena kan ini juga pencariannya juga cukup panjang sekali. Betul. Seperti itu. Oke pemirsa, kita tinggalkan berita tadi karena berita selanjutnya ini mungkin untuk khususnya untuk para wanita ya, sih ya. Iya sih. Nah ini bagaimana ini tentang lockdown atau PSBB yang kemarin sudah kita jalani ini kan. Sulit kan untuk mengatur kayak misalnya rambut, ini apa sih kuku, ya betul. Kan, nah, perawatan-perawatan. Banyak yang berbahagia bahwa sekarang salon kecantikan juga sudah buka. Nih, tapi pertanyaannya apakah Anda mau pergi ke salon di saat-saat ini? Jawabannya saat lagi tentunya hanya di Insert Today. Saya kan nggak pernah pergi ke salon.